أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sebelum kita teruskan pengajian, kita sama-sama mulakan dengan baca Ummul Kitab untuk kita mudah-mudahan sampai pahala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, para sahabat, tak lupa kepada ibu bapa kita, guru-guru kita, muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rabbi yasir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ayat Quran tadi menyeru kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah dan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Dan disambung dengan lafaz kalimah Arab menyeru kepada ittaqullah, bertakwa kepada Allah, seperti mana yang kita dengar setiap hari Jumaat tu rukun khatib perlu baca pada khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, menyeru semua orang bertakwa kepada Allah, kan? Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berjaya dalam hidup dunia, lebih lagi di akhirat. Tuan Imam, Tuan Bilang, Surah Al-Tuan Kuasa, Muslimin dan Muslimat, mati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini sekali lagi diberikan kesempatan untuk kita bersua, meneruskan perbincangan kita tajuk kitab bahasa Arab Syaraf Al-Ummatul Muhammadiyah, yang maksudnya iaitu kemuliaan atau keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin boleh diulang semula, kenapa kita diletakkan sebagai umat yang istimewa. Mudah nak kita faham bahawa daripada amalan yang wajib, yang fardu, sehinggalah amalan harus baik pun mahu sunat, yang disebut sebagai amalan yang walaupun sebesar-besar zarah sekalipun, umat Muhammad ini diberi keistimewaan, pahalanya banyak. Kalau kita duk compare banding dengan umat terdahulu, mereka tidak seistimewa kita. Semayang banyak, solat banyak. Ni bulan Rejab, Isra' Mi'raj, selalu lah ditekankan tentang, diterangkan semula tentang bab solat, kan. Ingat peristiwa terulang, ulang alik Nabi, kan, naiklah ke langit daripada 50 rakaat sehingga menjadi 50 rakaat, 50 waktu menjadi 5 waktu. Tapi Nabi bagi tahu dalam hadis, pahala orang yang buat 5 waktu tu menyamai 50 waktu. Tak istimewa umat Muhammad. Tapi itu yang payah tu, kan. 5 waktu tapi payah nak buat. Kalau ada yang nak buat pun kadang-kadang sekali-sekala tu terlewat juga, tak? Yang paling payah lagi tu kalau nak pergi berjemaah tu. Kan? Padahal nak turun tu bukan susah pun. Kalau rasa berat ataupun kata lift tu lama nak tunggu, terjun sampai, contohnya lah, kan.
Cuma nak naik ialah kena naik tangga, tak naik lift kan. Ceritanya nak laju sampai tu kan, longsor sampai lah kan. Jauh sangat rasa rumah tu. Tu dulu kalau kita dalam hadis, dalam kitab ni pun dia cerita kan, ada sahabat minta pindah rumah, rumah sebelah masjid. Nabi kata tak payah pindah, pahala duduk lagi jauh rumah tu lagi banyak. Sahabat yang rajin datang solat lah, sahabat teman rajin lah kan. Makna bandingkan dengan kita lah, duduk sebelah rumah, ya Allah, kalau masjid memang kalau tak berapa selesa tak, tambah kalau kena waktu subuh, ya Allah kan, time tu lah dia azan kan, time tu lah dia berbunyi kan, caw dia tidur tak, tambah kalau hujung minggu tak. Tu yang terbalik tu, yang komplain dulu pernah ada keluar kan, yang komplain orang Islam sendiri, orang Cina pula, dia kata tak kisah, bagus dia kata azan tu, dia kata boleh kejutkan dia kan. Kan terbalik dunia hari ni, akhir zaman pula dia. Dia nak cerita yang tadi, banyak pahala-pahala daripada sekecil-kecilnya Allah bagi kepada kita, sehingga pahala yang sunat pun boleh menyebabkan kita ini terlepas daripada masuk api neraka. Dengan sebab itulah kita baca banyak bab dalam ni. Ini baru jilid yang pertama. Ikut catatan saya dalam beberapa siri kita jumpa ni, ingat tak sampai 10 lagi kot, baru muka surat 9. Taubat gila nak habis, mati hidup semula buat habis kot. Tapi tak apalah kan, yang penting kita nak cuba tahu dan faham. Kalau boleh mana kita buat, kita buat. Kalau tak boleh buat pun, kita cuba untuk tanamkan azam. Waris-waris kita boleh buat, tapi kita kena cubalah dulu sebelum suruh waris. Dia waris ni anak-anak kita lah, cucu ke apa siapa yang ada kan. Tapi dia kalau suruh-suruh je, kalau kita tak jadi contoh tu susah juga. Tapi ada jugalah, jadi juga kalau kita tak buat, anak tu buat kan. Sebab Raihan pun kata iman tak dapat diwarisi tak, dari seorang ayah yang beriman ni tak. Tapi mudah-mudahan kalau ayah ada iman takwa tu, anak-anak jadi iman bertakwa lah. Tapi kan ada mak ayah dia tak beriman, tak bertakwa, tapi anak dia, anak dia baik kan. Bahkan kita melihat juga mak ayah dia masih lagi kufar, kafir, tapi anaknya dia beri hidayah. Nah, dalam Islam tu maknanya kita yang ada hari ni, pertahankanlah hidayah tersebut dan kita ambillah peluang. Kalau ada dah ada ilmu sikit-sikit ni, bagilah faham, ajarlah sikit kepada anak-anak kita. Untungnya pada diri kita, anak yang soleh dan soleha ni lah yang akan bantu kita besok banyaknya. Di bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala saat kematian. Jadi okey, kita sambung. Sebab kita ni, kuliah kita ni terlalu dicemburui masa. Sebab tempat lain berhenti azan boleh sambung, sini tak boleh. Azannya berhenti habis. Memang marah betul lah kan. Dia tak boleh panjang-panjang orang sini. Dia kata kalau orang sini panjang, esok pagi ulasan Facebook dia panjang. Agaknya lah tak kan. Orang datang surau ni insyaAllah tak ada nak ulas pun kan. Dia kalau ada Facebook pun dia tengok, ya, dia fikir 10 kali baru dia nak share tak, mana yang baik, mana yang tak baik. Okey, kita tengok dulu. Saya rasa bulan 3 ada sekali saya datang kan, tapi saya tak catat pula kehadiran yang sebelum ni. Yang saya tercatat yang terakhir pada 5 bulan 2. Saya ingat bulan 2 saya sekali datang, bulan 3 ada sekali, kecuali cuti sekolah hari tu kan. Jadi saya ingat saya, kita habis hari tu cerita bab yang kelebihan apa. Sebelum kita bab yang pertama cerita tentang kemuliaan dan kelebihan wuduk kan. Nak kita jadikan amalan sentiasa berwuduk, memperbaharui wuduk, bukan nak ambil wuduk waktu nak solat fardu sahaja kan. Lepas tu kita bincang bab apa, kelebihan dan kemuliaan muazzin. Walaupun kita lihat golongan orang tertentu sahaja yang nak azan ni. Jadi saya kata tadi, setidak-tidaknya kita ada anak-anak kita yang mampu untuk melaungkan azan. Kalau kita tak boleh nak azan dekat sini, azan dalam rumah pun cukup dah. Nah kan, tapi kalau boleh surau macam ni, tak ada allowance, semua boleh gele-gele azan. Kan? Pun salah kan? Ni menolak-nolak, tinjau dulu tau nak. Tak ada dah orang siapa nak azan, nak masuk surau tak berani. Kan masuklah kan? Azan, capai mic tak azan lah. Tapi sebaiknya belajar dulu azan. Kita ada 3-4 orang ustaz kat sini kan. Tak boleh nak belajar depan-depan, hajar melalui alam maya. Rakam suara tu, hantar dekat Facebook. Tak kenal suara, tak kenal orang siapa lah. Ustaz betul tak dia punya bunyi dia tu? Kan? Kan? Allahu Akbar ke Allahu Akbar? Contoh lah kan. Kalau rasa takut nak azan,
Ni payah tu nak pergi ke depan ni tak tahulah kan. Sebab mari tak dilatih. Kalau latih tu dia seorang yang conquer. Tak dibagi orang lain kan. Tu sebab kita baca kelebihan-kelebihan laungan azan ni. Ha, kan, kalau kita tengok yang terdahulu laungan azan, ceritanya orang yang melaungkan azan itu, muazzin itu dipanggil. Ha, kalau setengah cerita organisasi dia tadi Bilal lah, tak kisahlah Bilal tu ambil pinjam kan. Tak pulang-pulang daripada sahabat Nabi Bilal bin Rabah tu kan. Dia kata siapa yang azan ni, kita ulang sikit lah ya, kita tak baca hadisnya ya. Yang banyak, orang yang laungkan azan itu esok semua yang mendengar ni menjadi saksi. Ha, semua yang dengar jadi saksi. Tanda ke? Ha, kan? Ha. Kemudian yang kedua, azan itu mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Ha, kan? Ada yang kita tak tahu kelebihan tu, Allah saja yang tahu. Tu kalau kita tengok dalam kitab ni pun tak ada. Apa mayang tak ada? Tengok di luar dalam kitab-kitab yang lain pun, kalau dibandingkan, tak ada tu nak ceritanya. Beza antara imam dan Bilal tu, lebih lagi Bilal, lebih lagi muazzin. Macam saya rugilah sikit. Duk jadi imam kan, dilantik jadi imam ke tak? Ha, tapi saya ambil juga kesempatan, kadang-kadang ada ruang di masjid tu azan juga. Ha, kan? Ha, tapi nak dibandingkan hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan muazzin, lebih banyak berbanding dengan imam. Ha, tu istimewanya muazzin. Okay? Okay, ya, jadi ada rahsia yang mana Allah tak bagi tahu kepada orang yang melaungkan azan. Okay, ya. Kemudian malam ni kita tengok pula yang ketiga. Okay. Apa cerita yang ketiga? Iaitu diberitahu dekat sini, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan untuk muazzin rahmat. Rahmat ni kasih sayang lah. Orang muazzin ni Allah bagi kasih sayang lebih pada orang lain. Memang banyak amalan-amalan yang lain Allah bagi kasih sayang kepada kita. Orang yang salat fardu Allah sayang. Dapat pula dia awal waktu, dapat pula dia berjemaah kan. Lagi Allah sayang dia kan. Tapi amalan lebih advantage lah, ada kelebihan. Kalau orang yang buat azan ni, laungkan azan ni kan. Bukan itu sahaja, bahkan Allah mudahkan hidup dia dengan memberi pertolongan serta ihsan. Ihsan ni kan, sayang itu lebih daripada rahmat lah, lebih sangat. Ha, kan? Walaupun kita belajar hadis tentang ihsan tu, tak apalah, dari sudut pandangan dari sudut hadis yang menyatakan ibadah itu, ibadah itu seperti melihat Allah, tak? Kalau tak boleh melihat Allah, rasalah Allah itu sentiasa melihat kita. Itu ihsan dari sudut yang kita belajar melalui hadis iman, Islam dan ihsan. Tapi ihsan dalam sudut yang lain juga melihat bahawa rendahnya, kalau kita manusia ni ihsan kan, Allahu Akbar, tengok dia susah, ihsan kita nak tolong sungguh-sungguh. Ha, kan, nak tolong kalau boleh bantu, mana yang boleh kita bantu kan, tak boleh nak tinggalkan, mesti nak tolong. Ini apatah lagi Allah bagi ihsan kepada seorang muazzin. Kalau kat sini 20 orang lah semuanya ni muazzin depan ni kan. Ha, kan, depan ni kan kena berebut kan, berebut jadi muazzin kan. Itu yang disebut dalam hadis sebelum ni kan. Kalau tahu kelebihan azan, nescaya muka surat 9 ni kan, akan saling menghunuskan pedang. Macam besok pagi siaplah, tunggu depan pintu nak buat pedang masing-masing kan. Kalau begitulah tahu kelebihannya. Tapi tak adalah sampai gamak gitu kan. Tapi kalau maksud dekat situ, barang siapa yang rasa dia rasa tahu kelebihan melaungkan azan, dia rasa sampai sanggup nak membunuh orang. Rasa sangat betul tahu ya. Lawan-lawan pedang dia. Okey. Okey, tak apa, kita tengok yang 10 tadi itu terusnya, iaitu berdasarkan hadis. Okey, ihsan tu di mana sahaja dia pergi dan dia berada. Banyak kita tengok kan orang-orang yang jadi muazzin ni, jadi Bilal, kampung ke Felda ke, antara ihsan yang Allah bagi umur panjang kan. Banyak kan Bilal umur panjang tapi suara power ni kan. Terkelebihan tu kan. Jadi siapa nak umur panjang, kena rajin azan. Tapi kalau rasa nak mati cepat, tak ada masalah lah. Tapi itu ketentuan Allah lah. Tapi nak bagi ceritanya kan, kita tengok kampung-kampung tu kan, ramai yang kerja tu kan. Ada juga macam-macam saya cerita sebelum ni kan, Bilal Majid Putra. Tapi lama juga dia laungkan azan, belasan tahun juga kan, umur awal 40-an meninggal. Soal hidup mati ni kan kerja kita kan. Tapi ada kadang-kadang tu tak dinafikan, di antara yang Allah jaga seseorang itu bukan sahaja dia panjang umur, bahkan yang kita nak tu kesihatan dia baik, ya, kan. Maka hadis yang menyentuh tentang Allah mendatangkan pertolongan, mendatangkan rahmat, yadur rahmani fawqa ra'sil muadzini,
wa innahu la yughfaru lahu mada sauti aina balagha. Rahmat dan golok pertolongan Allah berada ke atas kepala muazzin, melempah-lempah banyak ah, kan. Sesungguhnya akan diampunkan dosa para muazzin sejauh jangkauan suara azannya. Ha, bila dah tahu kelebihan azan, maka kalau orang tu nak azan, kalau boleh azan tu keluarkan segala suara-suaranya didengari oleh ramai. Ha, kan. Tu dalam hadis yang akan kita jumpa nanti kan. Eh, mana yang hadis yang sebelum ni kan, tentang yang dikatakan orang yang mendengar, yang memberi saksi, yang menjadi saksi dari kiamat besok, orang hidup dan orang mati pun jadi saksi. So kalau ada peluang azan tu, azan biar sampai ke pesin 20. Ha, tu dia kan. Sampai pesin 20 lah. Boleh kah? Kena pasang mic. Hari ni teknologi kita ada mic speaker ke tak? Yeah. Nanti kita tengok ada hadis yang cerita tentang bagaimana jarak jauhnya kedengaran azan itu yang membawa kelebihan bagi orang yang melaungkan. Okey, itu ceritanya. Yang keempat, muazzin merupakan pemegang amanah dan dia merupakan tempat pergantungan manusia untuk mengetahui maksud waktu, mengetahui masuknya waktu berbuka puasa. Ya, ini orang yang memang betul lah. Kan kalau orang nak tunggu buka puasa tu mesti nak tunggu azan. Kalau kat rumah tu tunggu azan TV ya. Ha, kan. Tapi kalau TV tak ada, tunggu azan surau. Kalau azan surau tu tak azan-azan lah, sampai sudah tak buka puasa ya, tak. Ha, tapi tu pentingnya semua azan tu. Ha, dia jaga masa dia tengok tit 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 dia pun azan ya, tak. Ha, orang buka puasa dah ready, yang kalau tak ada TV tu dia dengar betul ni azan istiqamah ni kan. Siapa yang azan ni? Oh masuk ya baru Allah, dia pun ngap tu kan. Ha, tak sabar orang nak buka puasa kan. Cuba try lambat sikit nak datang. Ha, macam taubat esok pagi tu kena lah maki dia kata. Apalah 5 minit dah masuk dah tak azan-azan lagi ya, tak? Contohnya lah kan. Tapi tak dah sampai maki, tapi orang nunggu apalah tak azan ni. Jam rasa macam betul lah yo tak ni kan. Tengok jam handphone pun betul ni surau tak azan-azan. Kan, kan surau macam ni lain lah kan. Kalau banding dengan masjid tu, masjid tu memang confirm ada bilal ni kan, ada muazzin ni. Surau macam ni semua volunteer memang nunggu. Maka kalau ada yang ambil peluang untuk azan waktu buka puasa tu, tak kisahlah puasa wajib Ramadan nantilah, puasa sunat ni kan, Isnin Khamis ni kan, maka kena betul-betul pastikan. Memanglah waktu lain pun dia pastikan juga. Cuma kadang-kadang bahasa ni 9 kata terkelucih, terkelucih ni apa. Ha, kadang-kadang terlajak juga waktu subuh khususnya. Tunggu kan, dia tak nak turun azan takut kan. Kan kalau turun awal kan kena azan lah pula, dia kata dia tunggu mana ni dah 6 ni kan. 6.55 dah ni, dah 2 minit lah je tak masuk azan. Memanglah tak ada siapa datang ni. Yang biasa azan tu terlajak pula hari tu. Tak pun dia tak ada. Ha, kan. Jadi tunggulah tu waktu subuh lah. Macam buka puasa tadi. Ha, ya, muazzin ni kena alert betul-betul. Pastikan kalau boleh jangan terus-terus masuk waktu terus azan. Sebab antaranya yang menjadi panduan kita hari ni sistem kan. Sistem yang jam ni kadang-kadang dia kadang delay, kadang-kadang dia terawal. Delay tak apa sikit, kalau terawal macam ada, saya teringat ada seorang penceramah terkenal lah cerita. Dia datang ke masjid buat kuliah petang-petang tu, dia pun buka puasa. Dia cakap dia pergi sebuka dengan suatu golongan artis ni. Dia beri tazkirah lah. Dia tazkirah agak-agak dalam 6-5 minit nak ambil, nak masuk maghrib tu. Berhentilah. Yang baca doa orang lain, bukan ustaz beri tazkirah ni. Okay, yang ustaz yang baca tazkirah ni pun, ada tazkirah selesai, yang baca doa pun naik kan. Baca doa, Allahumma lakasumtu. Ada dalam mukadimah sikit-sikit kan. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqa aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin kan. Habis orang mula ambil, orang pun makan. Artis-artis makan tak sabar dengar laka sumna ni kan. Laka sumna ni jadi makan, ustaz bagi ceramah ni terperanjat lah. Belum masuk waktu hari ni kan. Ustaz pun bangun beritahu, eh belum masuk waktu lagi. Ah, sudah semua jadi kalang kabut. Nah, oleh itu dia cerita nasyid tak? Oleh itu dia kata siapa yang buka puasa ni kena qada, dia kata. Kan tak nanya. Itu satu hal lah dalam bab doa tu kan. Patutnya tadi beritahu lah, habis doa ni belum tentu masuk waktu maghrib tak? Ha, ya, jadi bagi muazzin sekalipun 10 second, 5 second sekalipun,
Dia laung azan ni Allahu Akbar je, orang makan ke, orang mula angkat takbir sembahyang sendiri, dia mungkin nak cepat kan. Dengar dia orang singgah Shell dah. Tak mana datang lah, dengar azan sini, rupanya belum masuk. Allah, dia pun tak sabar, dia pun angkat takbir dah. Tiba rupanya ada 10 second lagi. Orang tu pun sembahyang dia tak sah. Orang yang muazzin tu pun ambil tanggungjawab jugalah. Tapi janganlah, bukanlah takut masuk dia kan. Ajak dia pun tak. Mudah je siapa dia. Tahu masuk sekali bunyi tu tengok betul-betul. Jam yang saya kira rasa tepat kat handphone tu lah. Kan? Itu memang tepat. Ha, kalau di masjid saya tu memang kita wajibkan supaya beli radio. Radio masuk azan je, azan tu confirm. Radio tak menipu lah setakat ni. Ha, tak ada lah DJ. Tapi dia setting memang ngam-ngam dah. TV pun ngam-ngam. Ha, dia memang setting ngam punya. Memang tepat waktu dia. Sebab bayangkanlah kalau awal azan kan. Ha, kalau lambat tak boleh sikit TV tu. Tapi kalau awal macam mana? Jadi TV memang betul. Radio memang betul. Jam kat handphone kita tu betul. Ha, dia memang dah set dia punya kaedah dia adalah. Kita kata teknologi yang ada pada hari ni kan. Ha, yeah? So kalau di masjid memang kita pasang radio. Aikim tu masuk ya Allahu Akbar. Sampai halal solah tu kita pun tutup. Ha, baru bilal azan. Ha, yeah? Sebab kadang-kadang sistem yang ada jam yang kat situ, dia itu jam digital biasa, dia tak ada link antara internet ke dengan apa ke, tak ada kan, itu setting biasa. Ha, eh? Yang internet ni tepatlah setakat sekadar yang dipahamkan. Okay? Tak apa. So, amanah yang disebut tadi maknanya kebergantungan manusia untuk mengetahui berbuka puasa atau sebagai pemberitahu telah masuk waktu solat fardu. Ha, eh? Ini pentinglah. Eh? Ada setengah tempat tu kan, solat subuh dia sejam sebelum solat azan subuh, dia azan sebelum tu. Ha, kan, jangan pula keliru tu. Ada pula rajin dia balik dari negeri tu, setengah tempat di Terengganu ada buat tu kan. Dia rajin dia sembahyang 4:30, orang punya bangun tu kabut sembahyang, sembahyang subuh kan. Punya azan lagi sekali tu sembahyang apa lah pula tu kan. Ya, jadi kat Mekah biasa kan azan 2 kali. Eh? Tak, biasanya tak ditambahlah as-salatu khairum minan naum tu, tak ada lah kan. Okey, apapun ada kadang-kadang tu peristiwa berlaku yang mana peristiwa macam hujan lebat, okey, terbakar, banjir besar, boleh dilaungkan azan. Kan kita kat rumah dengar, "Wong, kilat hari ni lain macam azan lah, kat tahu." Azan. Tak ada jiran pun tengok siapa yang azan, jiran takut ke tak kan, bunyi mumpang-mumpang kilat sambung menyambung azan. Supaya apa? Allah Subhanahu Wa Taala dengan keagungan kehebatannya itu mengurangkan apa yang dia datangkan itu ya, azan ya. Okey, di mana hadis yang cerita tentang amanah yang dibawa oleh muazzin ni, al-imamu dhaminun wal muazzinu mu'tamanun, Allahumma arshidil a'immata waghfir lil muazzinin. Lebih itu dia beritahu kat muazzin tu waghfir tu ighfir. Imam adalah seorang penjamin, pemimpin. Imam, amam. Amam tu depan. Cuma ubah baris sahaja. Kan? Penjamin dan pemimpin. Itu sebabnya kalau seorang pemimpin, mana-mana pemimpin lah. Daripada sebuah jabatan ke, dari sebuah apa? Dari sebuah surau ke. Itu sebabnya kita tengok kan. Walaupun di sini ada 30 orang ustaz kan. Tapi Ustaz Syukri kadang-kadang kalau tak, dia jadi imam juga kan. Orang kata, dah lah dia pengurusi. Imam pula tak kurang hari ni, sebaik dia tak ada. Kalau tak dia juga yang buat pasang kamera ni kan. Dah ambil pot dah tolong pasang kamera hari ni kan. Tak tahu dia. Tapi nak ceritanya, tak salah. Dan memang digalakkan siapa-siapanya di pemimpin. Daripada pemimpin surau, pemimpin pejabat, pemimpin ketua kampung, pemimpin mana-mana apalah kan. Taman ke apa-apa pengurusi, YDP dia pegang. Dia memang jadi, elok jadi imam. Apatah lagi pemimpin sebuah negara. Agung kita pernah nampak kan jadi imam kan? Kan, tapi saya tak pernah dengar lah bacaan dia, sedap rasanya kan. Contohlah kan, tak nak sebut orang lain lagi lah, itu cukup bahas itu je kan. Tapi beritahu kan ya, elok lah pemimpin tu jadi imam. Sebab nama dia pun amam, duduk kat depan. Okay? Muazzin pula seorang yang pemegang amanah. Ya, pemegang amanah ni semua pegang amanah, tapi lebih sikit lah pada muazzin ni. Bila amanah ni tertunai, pahala besar. Dia, kita semua ada amanah kan. Kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap daripada kamu itu bertanggungjawab ke atas rakyat dia. Rakyat tu bukan nak kita kata dalam sebuah negara aja, sebuah negeri je, negara rakyat ni semua, bagi suami rakyat dia, isteri dan anak-anak dia, tu rakyat lah tu, dia kena jaga tanggungjawab.
sehingga disebutkan isteri pun bertanggungjawab ke atas harta suami dia kan. Anak pun tanggungjawab ke atas bapanya, semua ada tanggungjawab. Petang lagi itu kemanusiaan, tanggungjawab yang lain lebih besar ada tanggungjawab amanah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanggungjawab kita? Jaga ibadah kita, jaga kita punya agama kita, amanah tu. Besar amanah tu. Nak jaga agama ni kan senang kan. Saya tidak-tidaknya adalah yang pasang kamera dapat juga sampaikan ilmu. Hak kita ni mana? Hari ni masuklah share sikit. Yang ketiga kita tulis kan, type contohnya lah kan. Ni share kat kawan. Kan susah pun. Hak balas hak lain banyak kan. Kunduri kendara habis semua dia ajak kan. Hak jawab dalam grup daripada satu Melati, satu Mawar, semua dibalas kan. Di forward dia. Hak ni lah kan, forward lah sikit. Ambil kan. Paling komen malas-malas nak taip pun tangkap gambar ya. Tank. Tak? Share dekat grup, share dekat Facebook. Contohlah. Hak lain boleh share juga yang baik-baik. Betul lagi ayat Quran. Ni sikit-sikit lah kita boleh bantu amanah agama ni. Kan? Hak mana kita boleh tegur, tegur. Okay? Muazzin soalan yang mana? Ya Allah. Lalu Nabi doa. Bayangkan. Ni hadis Nabi. Nabi cerita ni. Nabi sebut ni. Nabi doa. Allahumma ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kafu. Berikanlah bimbinganmu kepada imam. Ha, kan? Dan ampunkanlah para muazzin. Ha, kan? Hal ini merupakan doa yang amat besar artinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada muazzin yang memberi khabar gembira dengan berkat doa beliau yang mustajab. Nabi ini dia doa umat-umat dia. Dia doa semua, tapi lebih lagi kalau dikhususkan kepada satu-satu kelompok macam muazzin kan. Nabi doa, pada imam dia doa. Yang ada kelebihan sikitlah. Kelebihan ni bukannya dia datang sendiri, dia kena diusahakan. Tak ada orang lahir-lahir lu pandai kan. Lahir-lahir tori masuk tilawah peringkat kebangsaan, tak ada. Belajar dulu. Hak yang belajar, yang Johan-Johan tu pun bertahun-tahun belajar. Kita pun sama. Hari ni pandai bercakap, hari ni pandai sekolah belajar, tinggi-tinggi masa. Semua ada permulaan dia. Kalau tak ada permulaan, takkan dapat ada kita semua ni kan. Jadi masuk hospital bahagia kita. Kan? Tak cukup akal kita. Kan? Kita ada mukallaf, ada ditaklifkan, boleh berfikir mana baik, mana buruk. Semua tu ada permulaan dia. Termasuklah kelebihan yang ada yang disebutkan sebagai muazzin, belajar sikit-sikit kan, tiru dulu azan, dengar dulu azan. Azan TV tu setiap waktu tu berbeza-beza tau. Orang ni bilal dia lain, muazzin dia lain, Zuhur semua lain-lain tu. Kalau dengar balik tu tak kurang tu, ada orang ini orang hantar forward pula semua azan di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Maka dia forward kan suara-suara Bilal tu. Allahu Akbar kan. Ha, boleh je tiru. Tiru sikit-sikit kan. Ha, tapi kau nak dapat 99 tu hebatlah. Paling kurang pun satu jelah kan. Ha, kalau tak dapat lagu pun, semua yang kita laung tu semua ada lagu, cuma tak tahu nama lagu tu ya. Bunyi ada bunyi kan. Ha, tak apalah nak tiru tu payah juga nak tiru kan, tapi maknanya boleh kalau kita tahu lafaz tu, lafaz yang kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan, tahu lafaz tu, hafal lafaz tu, lagu macam mana pun tetap ada lagu, cuma tak tahu lagu tu. Ha, kan. Kalau dia kaki karaoke lagi pandai kan, lagi senang. Dia nak tiru kan. Ha, dia pandai dia lagu ni boleh tiru, tapi suara susah nak tiru. Melainkan seakan-akan tu ada suara. Ha, kan, banyak kan ada suara, kadang-kadang orang boleh tiru suara lakon ni, suara ni macam itu orang viral boleh tiru suara Siti Nurhaliza kau. Lelaki tu contoh kan. Tapi lagu boleh belajar, suara anugerah Allah. Semua tu anugerah Allah, tapi boleh dipelajari. Ada ilmu tarannum, tapi suara masing-masing suara dia berbeza-beza. Jadi bila boleh sikit lagu tu, laungkanlah azan. Okey, cerita doa tadi nah, doa banyaklah doa Nabi kepada kita. Di antaranya kalau dapat satu advantage, satu kelebihan sekiranya dapat melaungkan azan, doa Nabi tadi, Nabi ampunkan bagi orang yang melaungkan azan. Okey, yang kelima, last sebelum masuk isyak. Azan yang dilaungkan oleh muazzin dapat menghalau syaitan. Ni yang saya kata tadi, kalaulah tak dapat azan di surau ataupun di masjid,
Di masjid macam masjid Jumaat, Mahmudiyah, masjid Tengku Mizan, Cik Putera semua tu, imam dan bilal, bilal dan muazzin ni dibayar gaji kan, allowance. Kat sini ada allowance kan. Ambil lah peluang. Tapi kalau misal katalah seganlah ai kan nak pergi azan ni kan, malu eh pula nak azan ni kan. Kadang malu tak tentu pasal lah kan. Contohlah macam kata kan, tapi buanglah sifat-sifat tu sikit-sikit, kikis sikit. Paling kurang di azan ni rumah dia. Ha, rumah yang pernah yang baru kita yang sekarang kita duduk ni pernah tak dilaungkan azan? Kan. Balik kampung seminggu cuti balik sini azan tak balik semula. Ha, kan. Kita tinggalkan. Sebab apa kalau rumah ditinggalkan ni? Ha, kan. Tak ada siapa nak duduk dah, kan? Apatah lagi rumah tu memang dulu orang lain tak siapa-siapa duduk, wallahu alam kan. Ha, bila diazankan hadis Nabi beritahu ni dapat mengalau syaitan. Kalau di surau ni azan syaitan larilah kan. Kalau di rumah lagilah pula kan. Nah. Dia lari lintang bukang macam rasa kena panah peti kan. Sebab ini cerita hadis yang disebut dari riwayat Al-Jabir ni, bahawa telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan idza sami'a an-nida'i bis-salati dhahaba hatta yakuna makana ar-rauha." Sesungguhnya syaitan apabila mendengar seruan azan menandakan masuk waktu solat, maka syaitan ini akan lari lintang pukang hingga sampai ke Rauhah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Rauhah itu mana? Okay, tengok huraian di bawah tu. Periwayat hadis ini menyatakan bahawa Rauhah itu terletak kira-kira 36 batu dari Madinah. 36 batu lebih kurang 50 km lah kot. Kan? 45 ke 50 meter jauh. Sini ke mana? Bangi 25. Ha, pergi balik Bangi lah. Balik Bangi rumah jauh. Tambah sikit mana? 45 km Nuha dekat Beranang tu. Ha, Beranang tu jauh setan lari. Ha, kan? Ha, nak tanya setan lari macam mana? Memanglah laju sebab dia daripada api. Ha, jadi datang balik semula. Laju juga. Datang pula mengacau orang nak angkat takbir tadi kan? Semayang tu. Angkat takbir kacau pula kan? Maksudnya dia takut dengan lafaz yang dilaung tu, dia lari sejauh-jauhnya. Ha, kan? Jadi siapa yang dengar azan dia lari daripada solat tu, maka perangai sama macam syaitan lah. Itu ceritanya kan. Ceritanya kan. Ha, jadi tu kena hati-hati tu, macam tu lah orang cakap. Ha, padahal banyak lagi cerita tentang kita nak perumpamaan sama dengan syaitan kan. Macam ayat Quran ni. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Tu biasa dengar. Yang ni kadang-kadang jarang pula nak dengar kan, nak menyamakan tu kan. Yang macam sebut tadi, sesungguhnya membazir itu kawan daripada syaitan. Ha, kan? Kawan syaitan. Ha, yang ni lain sikit lah. Dia macam macam sama dengan syaitan kan. Macam sama. Tapi saya tak adalah kata saya buat perumpamaan sahajalah kan. Kalau mana dengar azan tu dia tak datang-datang tu, syaitan lari. Dia lari pula tak nak datang. Macam lah. Perangai syaitan lah tu kan. Syaitan lari sebab tak nak dengar azan. Itu je orang buat compare dia buat apa. Dia pusingkan kita punya apa. Kita punya IQ tu sikit lah kan. Ha, syarat orang yang tak boleh, yang dibenarkan tidak solat. Kan ada? Kan? Syarat dia pusingkan sikit IQ tu kan. Ha, syarat orang yang dibenarkan tidak solat. Dia tulislah satu sekian. Lepas tu dari bawah tu syarat dia. Yang tak dibenarkan boleh dibenarkan solat tidak solat tu adalah orang yang gila. Ha, so nak bagi tahu dia nak pusing balik semula. Siapa yang tak semayang tu dia gila lah. Gitu gitulah ceritanya kan. Ha, kan dia bagi tahu kan. Ada yang buat banner macam tu. Ha, kan. Contoh macam itulah tadi kita buat perumpamaan begitulah kan. Macam kita kata hadis. Kan. Yang membezakan di antara orang kafir dan orang Islam itu ialah solat. Kan. Kalau orang tu tak solat, maknanya dia macam kafir lah kan. Tapi kita tak ada nak kata kau ni kafir tak sembahyang kan. Ya, tak ada. Tapi maknanya Nabi buat perumpamaan begitu menunjukkan nilai dia sebagai seorang Muslim itu tak ada lah di sisi Allah. Kan? Dia tak sembahyang. Apa? Kan? Jadi, macam ni lah azan ni kan. Bila kita dengar azan, sepatutnya kita segeralah untuk langkahkan kaki kita, start enjin motor, start enjin kereta, untuk pergi ke tempat-tempat sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Andailah kalau kata misal kata kesempatan mungkin ke penat ke kan, mungkin ada urusan yang segera nak dia apa, tak apalah solat jemaah juga. Ada orang kata ustaz
saya nak solat juga dengan isteri saya ustaz, dengan kata berjemaah. Kalau Dr. Basit bagi tahu solat kat masjid lu, kat surau lu, balik rumah sembahyang pula dengan isteri. Rajin kau macam tu. Tak apalah, kita longgarkan sikitlah. Sekali-sekala tu tak apalah. Sebab seruan berjemaah ni kita kata yang utamanya kepada lelaki. Yang perempuan tak pergi tak apa. Yang perempuan pula macam mana nak dapat pahala tu? Susah tu. Kan susah tu pukul. Tapi taklah gamaklah nak pukul. Maknanya suruh suami pergi. Bang, kalau nak upah, pergi semayang jemaah. Contohlah, contoh. Yang perempuan tak ada kat belakang. Upah apa, apa masak je, salah faham pula kan. Ini macam-macam fikir, upah apa kan. Contoh kan. Beritahu, dapat saya dapat pahala bang, kata abang pergi ni. Contoh eh. Okey, cerita tentang tempat Rauhah tadi, 36 batu daripada Madinah, kini dikenali sebagai Bir Ar-Rauhah. Ar-Rauhah. Selepas satu tempat bernama Al-Masayjid. Tempat ni pun kalau pergi umrah jarang orang bawa. Saya pun tak pernah sampai ni. Okey, jauh, boleh tahan jauh juga kan. Orang biasa kalau dalam lawatan pergi ziarah pergi Madinah tu, lawatan sekitar Madinah ada kata kan. Tak pernah lagi luar Madinah kan, sekitar Madinah. Kalau Universiti Madinah pun paling jauh pun, Kilang Quran pun kalau ada, dalam kawasan Madinah lagi. Jarang keluar. Cuma ada setengah-setengah syarikat tu dia buat pergi, pergi Tabuk, pergi Madain Soleh tu jauh lah. Kan? Tempat-tempat sejarah yang ada selain pada luar Madinah ni jauh-jauh. Kan? Sini jauh jugalah, 36 batu. Tambah lagi kos. Kan? Tapi di segi sudut sejarah pun tak ada besar sangat lah kan. Kalau yang pergi jauh 4-5 jam perjalanan yang panggil sebagai Madain Soleh, Tabuk, tempat perang. Madain Soleh tu sepadan Jordan. Kan? Itu tempat perkampungan Nabi Soleh. Rumah batu, bukit batu kan, batu yang dibuat rumah hebatnya kan. Ada museum dekat sana, ada perantaraan zaman Turki Osmaniyah tu, ada ketapi jalan sampai daripada situ sampai ke Turki. Adalah sejarah itu luar Madinah lah, cerita sikit tentang cerita. Saya dah sampai dah alhamdulillah kan, walaupun tak belajar kat sana pergi, sebab ada tiba-tiba tengok package tu ada pergi tempat lain macam, saya pun ikut package tu . Tapi biasanya kalau orang pergi umrah memang sekitar Madinah, sekitar masjid, kalau dekat dekat Madinah tu begitulah tempat-tempat dia panggil sebagai universiti tadi kan. Okey, Imam An-Nawawi berkata syaitan cabut lari ialah disebabkan kebesaran azan. Lafaz yang dilaungkan tadi itu membesarkan Allah, tu yang takut syaitan. Tu bagi orang yang ada ilmu perubatan Islam, merawat orang sakit kan, yang kena gangguan, alternatif dia sebelum terakhir dia azankan dekat pesakit tersebut, di telinga ke kan. Kadang-kadang ada tindak balas sakit panas dan di dalamnya mengandungi asas-asas tauhid. Yalah, tengok daripada satu persatu lafaz azan tu, kalau kita fahami tu, sebab kita akan baca nanti, bincang nanti kelebihan menjawab azan tu. Kena ada. Ada pahala setiap apa yang kita lafaz lah, jawab daripada kalimah-kalimah azan. Patah lagi kalau yang dilaungkan tadi boleh menakutkan syaitan, jadi kita pula yang memelafazkannya, menjawab azan tersebut lebih lagi berpahala. Dikatakan juga syaitan berputus asa untuk mempengaruhi manusia yang dilaungkan kalimah tauhid di dalam azan. Kan kalimah yang ada tadi, Allahu Akbar, Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa Tuhan semua melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah kan. Kalimah-kalimah yang menyeru kepada kita ini memperkuatkan kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan pun takut kalimah-kalimah ni. Kita tengok pun sejarah kenapa azan dilaungkan, bila mana senabi mengarahkan senabilal azan itu menunjukkan, bukan sahaja menunjukkan nak waktu-waktu solat, bahkan nak bagi tahu kepada umum masyarakat bahawa inilah lafaz yang paling agung. Itu sebabnya kita lepas solat ada kita punya kan sunnah kan, baca subhanallah, alhamdulillah, tak tinggal di sana, Allahu akbar ya. Kita pun merasai kalau kita menyebut kalimah Allah yang Maha Besar ini banyak-banyak, apatah lagi setan cukup takut dengan kalimah ini. Maka dengan sebab itu banyaklah kita mengucapkan kalimah Allahu Akbar. Yang lain-lain pun, kalimah-kalimah lain pun bagus juga, zikir-zikir ni. Tapi secara tak langsung, kaitan antara lafaz azan dengan zikir yang kita bawa ketika lepas solat, sudah tentulah dia tidak terputus antara azan tadi. Dalam solat pun, lepas solat pun kita zikir itu maknanya
memberitahu isyaratnya bahawa kalimah ini bukan kalimah sebarangan. Dan kita pun kalau faham makna dia pun, memang kita melihat bahawa tiada lagi yang maha selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar, melainkan Allah itu sahaja. Jadi tuan-tuan, minta Allah Subhanahu Wa Taala, itulah beberapa perkara yang boleh kita bincang pada malam ini tentang kelebihan dalam bab muazzin itu. InsyaAllah panjang umur kita sambung pula perkara yang ke-6 dan seterusnya sampai 13 ni. Sama macam rukun solat juga, 13 banyak kan. Dan banyak hadis yang dalam satu-satu bab tu pun diulang beberapa hadis, disebut tentang beberapa hadis. Mudah-mudahan ada sentuhannya kita untuk sama-sama mengambil pengajaran dan berusaha untuk menjadi orang yang ingat bahawa untungnya seseorang itu yang melafazkan kalimah-kalimah azan di mana sahaja, balik kampung azan, di mana-mana, kalau di rumah ke mana-mana kita balik pergi kan, dalam kereta pun boleh azan. Itu ada benda yang boleh kita buat, bukan sekadar menunggu azan ini dilaungkan ketika mana menentukan masuk waktu solat sahaja. Jadi sekarang itu wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma, nawwirna ya Allah bi nuril 'ilmika wa ab'adna nisyan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.